Semua ya, di depan gue sekarang udah ada aneka susu. Sesuai judul aja, gue bakal ngadu susu. Susu apa sih maksudnya? Kalian pernah tahu namanya susu huwate atau susu cair mungkin ya, kayak gini, atau susu kental manis yang kayak begini, atau yang kalengan. Gue cuma punya yang sasetan, jadi ini adanya. Tapi kalian pernah dengar nggak yang namanya susu evaporasi? Nah, kalau kalian belum pernah dengar, kita bahas aja nih perbedaan di antara ketiga ini. Sebelum mulai, gue mau disclaimer dulu, gue nggak disponsorin apapun merek yang ada di sini. Ini gue beli pakai keuangan gue sendiri, pakai kantong gue sendiri. Tapi kalau misalkan akhirnya nanti mau ada yang sponsorin gue nggak nolak. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang asing dulu deh. Susu evaporasi atau evaporate milk. Kalau dari kata-katanya kayaknya keren ya, evaporate. Nah, dari kata apa sih sebenarnya? Kata evaporasi itu dari kata dasarnya bahasa Inggrisnya ada vapor. 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 Apa itu vapor? Vapor itu sederhananya adalah penguapan atau menguap. Ya, jadi susu evaporasi ini adalah kadar airnya itu dikurangi sekitar 60%. Itu melalui teknik pemanasan dengan suhu api yang sedang. Nah, untuk detailnya bagaimana coba deh googling. Ini dari yang gue baca-baca begitu. Jadi pada dasarnya ini susu segar, tapi kadar airnya dikurangi. Nah, lalu bedanya apa dengan si susu yang kita kenal ini, susu cair atau dikenal dengan UHT? Ini dari kata-katanya kan udah UHT. Kalau kalian pengen tahu singkatan UHT itu karena ultra high temperature. Jadi susu ini melalui proses pemanasan dengan tingkat api yang suhunya tinggi. Makanya ini dikenal juga dengan susu pasteurisasi. Nah, kalau susu kental manis bedanya apa? Sebenarnya di antara ketiga ini sama, cuman bedanya ini benar-benar kadar airnya dihilangkan, namun ditambahkan gula. Makanya jadi susunya kental manis namanya kan. Nah, atau condensed milk. Jadi dia emang dipadatkan dengan si gula. Nah, lalu fungsinya si susu evaporasi ini apa, Chris? Ini sebenarnya bisa buat macam-macam nih. Bisa buat martabak, bisa buat gulai, atau buat pengganti santan. Dia akan menambahkan tingkat kegurihan pada suatu makanan atau masakan ya. Bisa juga membantu buat membuat kue gitu. Biasanya kue itu akan menjadi lebih legit, lebih berasa creamy-nya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ditanya, susu ini bisa digantikan dengan susu cair? Tentu bisa. Cuman tekstur dan rasanya pasti akan berbeda. Gitu. Kalau diganti dengan susu kental manis bisa juga, balik lagi ke tadi. Tapi hasil yang dihasilkan dengan susu evaporasi pasti hasilnya lebih beda. Nah, kalau kalian penasaran ini bentuknya kayak apa dalamnya, kita buka aja ya. Buka nih. Nah, susu evaporasi itu bentuknya kayak gini nih. Pada dasarnya tuh dia warnanya agak ini ya, agak teman-teman. Warnanya agak enggak terlalu putih ya. Dia kayak kalau dibilang nih kayak susu Bel Brand. Nah, tuh.
bisa diminum langsung? Bisa. Rasanya creamy dan dia manisnya pas. Jadi nggak kayak gini ya. Ini kan dicampur gula. Kalau ini kadar gulanya pas, jadi nggak over. Jadi kalau kalian pernah lihat ada minuman-minuman di kafe-kafe itu yang dicampur susu, kan kalian suka kok rasanya creamy ya ininya. Ya ternyata dia pakai susu evaporasi. Atau misalkan kalian pernah makan soto Betawi, dia gurih banget tapi rasa susunya nggak terlalu berasa, ya berarti dia pakai susu evaporasi. Nah gitu loh. Kalau kalian tanya ini belinya di mana, so far sih yang gue kalau dikelilingin sama gue, ini ada di beberapa minimarket, ada juga di toko kue, tapi banyak juga di online. Jadi kalau kalian misalkan nggak dapat di supermarket atau minimarket, bisa carinya di online. Bebas sih mereknya apa aja. Yang pasti sih beda merek pasti beda rasa ya. Kalian coba-coba aja. Kalau gue kenapa milih ini, karena ini menurut gue kadar susunya udah pas dan dia creamy-nya juga pas. Gitu aja teman-teman. Oke, semoga kalian jelas perbedaan antara susu ini. Ada susu UHT, ada susu kental manis, dan ada susu evaporasi. Mudah-mudahan ini menjawab kekepoan kalian. Apa sih susu evaporasi itu? Ya. Kalau kalian suka video ini, tolong di-share. Jangan lupa kalian subscribe juga. Dan tolong tulis di kolom komentar, kira-kira mau gue bahas atau kulik apa lagi ya, buat topik selanjutnya. Ditunggu ya. Dan kalau kalian mau follow gue juga bisa di Instagram gue di x4chris. Oke? Gitu aja. Tetap kreatif, tetap bersyukur. Sampai ketemu di Lidah Binasa berikutnya. Ciao. Thank you.